Ya, Neng. Kenapa, Kang? Enggak apa-apa. Kang Pepi, ya. Kita udah makan soto apa aja ya? Soto? Iya. Berapa ya soto ya? Enggak tahu, Neng. Banyak banget soalnya. Soto ayam. Ya. Soto sapi. Terus sop. Ah, lama, Kang Pepi. Sop kambing. Soto dari soto, Solo ya. Udah? Kalau kambing bisa disoto enggak sih? Ya udah itu soto doang, paling ayam, sapi, kaki. Oh, soto Solo udah, Kang? Oh, soto dari Solo. Oh. Belum. Heh, kirain udah. Emang ciri soto Solo apa coba? Kang Pepi ikutin Neng ya. Bisa jangan aja. Jangan langka, penasaran kan? Ah, udah mulai pinter. Udah mulai pinter. Udah pinter, Neng. Pinter ngeles. Ya, lima langkah ya. Lima langkah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dah. Terus? Terus apa? Lihat dong kanannya. Kanan. Mobil gerobak? Itu kiri. Ya kanan siapa? Kanan kamu kan nih. Oh kananku? Iya. Oh, sehat Bu. Iya. Selamat pagi. Iya, pagi. Ini tadi saya dikasih tahu sih Neng nih. Iya. Ini katanya lu. Soto Kuali. Makannya langsung dari Kuali kan? Oh ini. Iya. Oh dari sini diseruput. Iya langsung. Ibu main iya aja. Nggak didengar dulu kita ngomong. Iya. Kita aja yang nanya ragu-ragu tadi. Ini khas Solo Bu bener? Iya khas Solo. Emang pakai kuali gini? Iya soto kuali itu soto yang masak di kuali tanah. Kita masaknya pakai kuali. Ya, iya soto kuali pakai kuali. Tapi tanah kita kualinya. Yang bikin bedanya itu dari apa ya? Apakah dari cuma cara pemasakan atau dari rasa juga, Bu? Rasa juga, karena kita pakai rempah-rempah. Hampir semua rempah-rempah masuk di sini. Ya udah, buktikan, Bu. Iya. Bikinin satu ya? Bikinin satu. Loh. Soto kuali ayam campur. Ini penyajian juga pakai kuali gini ya, Bu ya? Iya. Oh. Yang rasanya beda juga. Oh, di kokoh gini ya, Bu makannya? Maaf sendoknya. Oh, sendok pakai sendok. Ibu maaf ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Maaf. Pakai tangan sih, Kang. Ya kali kan enggak disiapin sendok, kali makannya begini caranya kan. Pakai tangan seruput. Oh. Saya mau nanya sama Ibu. Bu. Iya, silakan. Silakan mau kemana? Ibu, baru mau mulai. Saya coba dulu kuahnya Ibu ya. Silakan. Kuahnya itu emang bumbu-bumbu gini agak putih-putih gitu ya, Pak? Iya. Agak bening. Enggak bening, ini keruh. Oh, keruh. Tuh, keruh. Cuma enggak pakai santan. Ada rasa tertentu. Ada rasa lain loh. Apa ya kita coba rasa lagi? Yang pernah ada. Heeh. Kayak kayu manis tapi bukan. Iya. Kayu manis? Iya. Kayu manis ya? Iya, rempah-rempah sih. Pantes ya? Benar, Kang. Wangi. Kok bisa tahu ya? Ya, tukang makan, Bu. Gimana lagi ceritanya? Kita bukan chef, Bu. Iya. Bukan chef, bukan tukang masak, cuma tukang makan. Iya. Suruh masak nggak bisa. Cuma tahu komen doang, Bu. Yang pasti gurih ya, gurih, terus ada campur nasi dua-dua disatuin, jadi biar nasinya tuh tetap ikut hangat ya Bu ya. Iya. Dan ini kemasan juga lucu nih. Dari tanah. Dari tanah juga Bu. Punya Sejati, ini kalau untuk porsi sarapan ya, segini ini pas banget komposisinya ada nasi, ada kuah-kuahnya, berikut ada daging ayam atau daging sapi, ada dua pilihan ya. Untuk soto kuali ini, daging sapi atau daging ayam? Ayamnya ayam kampung kita. Ayam kampung. Boleh minta foto, Bu? Boleh. Nanti Ibu lihat ke kamera yang warna merah. Iya. Satu, dua, tiga. Kuali!